Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman dan sahabatku semuanya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 25 November 2021. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini adalah hari peringatan guru nasional yang insya Allah diperingati di seluruh sekolahan seluruh Indonesia, bahkan mungkin juga di luar negeri, ya, di belahan dunia yang luar. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa pula sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabatku dan anak-anakku semuanya, dimanapun berada, marilah kita sejenak merenung dengan jasa-jasa pahlawan kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan semua para ulama. Mereka yang senantiasa berjuang tanpa lelah untuk menjadikan kita lebih baik, untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Mereka sebagai pelita dan harapan kita, sebagai inspirasi dan semangat untuk menyongsong masa depan dan cita-cita mulia. Hari ini tanggal 25 November 2021, kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Nah, teman-teman, bagaimana semuanya dimanapun berada? Hari ini adalah hari peringatan Guru Nasional di seluruh Indonesia, mungkin juga di luar negeri. Semoga kegiatan ini sangat berharga dan sangat dikenang. Tidak hanya itu, semoga hari ini adalah hari yang sebagai momen yang bersejarah, momen-momen yang sangat penting sebagai tanda terima kasih kita kepada guru-guru kita yang telah senantiasa setiap hari dan setiap waktu untuk memberikan waktunya kepada kita, senantiasa setiap hari mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita, menurunkan apapun yang mereka bisa. Kita tidak tahu kesusahan, halangan, dan apapun sebelum mereka berangkat ke sekolahan untuk mengajar. Kita tidak pernah tahu apapun risiko dan halangan, gangguan ataupun kesusahan, kesulitan, keluh kesah mereka, kita tidak pernah tahu. Tapi sebelum itu, marilah kita doakan kepada mereka, semoga mereka selalu diberikan kesabaran, kesehatan, dan kekuatan agar mereka selalu tabah dalam mengajar. Semoga mereka selalu dilindungi dan diberikan kekuatan. Semoga apa yang mereka lakukan
dengan ketulusan mereka, dengan sepenuh hati mereka. Semoga kita selalu mampu untuk mendoakan mereka, apapun, berapapun jumlah dan nominal, kita tidak akan pernah mampu untuk membalas mereka. Mungkin hanya sebuah penghargaan dan apresiasi untuk mereka, dan bentuk kasih sayang dan kepedulian kita terhadap mereka. Semoga mereka selalu senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya. Semoga mereka selalu diberikan kedamaian dan kekuatan, ketegaran hati. Ya Allah, ampunilah segala apapun yang mereka lakukan, dan maafkanlah kami sebagai murid yang selalu menyusahkan mereka. Ya Allah, kami tak mampu membalas apa yang mereka berikan. Terima kasih. Hanya itulah yang mampu kami ucapkan. Tidak ada yang kata yang lebih baik dan lebih mulia. Hanya ucapan terima kasih. Wahai guru-guru kami yang telah mengantarkan kami, yang telah membimbing kami sehingga kami menjadi orang, menjadi manusia yang bermanfaat, menemukan jati diri dan menemukan siapa diri kami. Ya Allah, kuatkanlah mereka atas segala yang telah kami perbuat. Ya Allah, kami hanyalah murid-murid yang nakal, murid-murid yang selalu bikin mereka pusing, murid-murid yang selalu membuat mereka bisa mampu apapun kami yang kami perbuat. Ya Allah, lindungilah mereka. Terima kasih wahai guru-guru kami. Terima kasih apapun yang telah mereka lakukan, tak lain hanyalah untuk kebaikan kami, untuk masa depan kami, untuk cita-cita kami, untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ya Allah, terima kasih mereka telah bersabar membimbing kami, menuntun kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang terang benderang. Ya Allah, berikanlah mereka tempat yang paling mulia. Berikanlah mereka tempat yang selalu, yang sekiranya dekat denganmu ya Allah. Semoga hanya inilah yang kami bisa perbuat. Terima kasih guru-guruku. Terima kasih semua guru-guru atas jasamu. Kami tak mampu membalas apapun, hanya mampu mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2021.
subscribe itu gratis. Tinggal klik. Itu sudah menjadi sodako jariah sampai ke akhir. Bagi Nusa dan Amin. Kita sekarang dipanggil ke kelas 4. Entah, nggak tahu ini ada apa ya. Kita lihat saja ya. Ada apa ini? Teman-temanku, itulah serangkaian acara dan kemeriahan yang bercampur bahagia antara anak-anak dan bapak ibu guru di masing-masing sekolah. Dan semoga teman-temanku, sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga momen seperti ini terjadi saat ini semuanya dimanapun. Semoga apa yang telah kita lakukan ini merupakan suatu penghargaan dan apresiasi kepada guru-guru kita, dan tak lupa pula kepada orang tua kita, para ulama yang telah membimbing kita ke dalam kehidupan apapun untuk mencapai kita sebagai manusia yang mulia. Nah, teman-temanku, itulah dalam peringatan Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2021. Semoga kita masih bisa berjumpa di tahun berikutnya. Terima kasih sahabatku semuanya, anak-anakku, atas perhatiannya. Dan semoga dengan video ini semuanya bisa suka ya, dan bisa terketuk pintu hatinya, nurani kita, untuk mengenang pahlawan kita, pahlawan-pahlawan terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan guru-guru kita yang selalu membimbing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.